Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Richard Tono di Cifat 207. Di video kali ini saya mau bahas tentang Google Chrome dengan ini apa bacanya? As ya, apa UC browser. Jadi kemarin itu saya cari di internet tentang cara cepat bermain by match gitu kan. Sebenarnya itu tujuan awalnya itu gitu. Tapi ketika saya udah tahu caranya gimana, saya download lah itu browser. Nah, jadi ketika saya download itu seperti ini. Saya udah pasang lah ceritanya. Saya udah pasang seperti ini. Terus saya buka by match seperti biasa, kita buka by match dulu ya. Saya buka by match. Kita apa dulu? Kita login dulu ke Facebook. Nah, jadi kita coba login. Kita login dulu. Seperti ini ya. Jadi saya nonton, awalnya tujuannya itu ini teman-teman, tujuannya itu buat ngakalin by match gitu kan, karena saya juga dapatnya itu tutorialnya di YouTube juga, dan dia berhasil sih, tapi kalau saya nggak berhasil gitu. Nah, jadi curangnya itu seperti ini caranya, itu kita buat seperti ini dulu. Ini saya post dulu, ini kita buat seperti ini, terus kita play. Ini kan 68, berarti sekitar 1 menitan lebih. Kita buat 1 menitan lebih. Ini kita pause dulu 1 menit. Kita jalan ke dulu. Nah, ini kita taruh yang ini, kita balikkan lagi seperti ini. Kita start, kita pause dulu. Kita start lagi. Ini nggak tahu ya teman-teman, ini berhasil apa enggak. Kita pilih aja hip hop. Oke, kita tinggal, ini dia yang saya maksudkan, dia nggak berhasil teman-teman, ternyata gitu kan. Nggak tahu lah ya, nanti kalau berhasil saya buat di kolom deskripsi ya teman-teman. Yang jelas ketika saya praktikkan itu tidak berhasil gitu. Kita coba lagi. Satu menit. Oh, jangan. Sekitar 48 detik. Ini kita taruh lagi, kita kembalikan, kita start. Hip hop. Cuman 3 yang berhasil teman-teman. Dan ini juga beruntung-beruntungan kalau menurut saya. Jadi kayaknya kurang efektif lah gitu. Jadi ketika saya tidak berhasil, dan saya jadi tertarik sama penampilan dari Google Chrome, penampilan dari use browser ini gitu. Satu yang jadi masalah ya, yang saya ingin adalah bookmark yang ada di ini, bookmark yang ada di Google Chrome, dia ya, Google Chrome, saya mau itu dipindahkan ke use browser seperti itu, karena kan saya pengen make, untuk sementara saya pengen make browser ini gitu. Nah, jadi caranya itu sederhana, kita buka di sini titik dua, terus kita buka book
bookmark, terus bookmark manager. Nah, di sini ada banyak bookmark yang saya simpan, saya perlu itu. Nah, di sini ada organize, kita klik aja, terus export bookmark, terus kita simpan di mana mau kita simpan. Seperti itu kan, kita simpan. Dan di situ kita save, yes. Nah, terus ini saya close. Saya mau pindahkan bookmark yang sudah saya ekspor tadi. Jadi saya pengen import lagi. Biasanya itu ada import book from other browser. Biasanya ada Google Chrome, Mozilla gitu kan. Kalau Mozilla memang saya tidak install, teman-teman. Yang saya install yang otomatis ada Internet Explorer, tapi kenapa Google Chrome tidak muncul di sini? Jadi alternatifnya itu ada. Alternatifnya itu kita klik aja import bookmark. Terus saya cari di mana saya simpan apa saya gitu. Di mana ya? Oh, ini dia. Saya simpan di sini. Kita klik OK, sukses, dan kita klik OK. Dan secara otomatis semua bookmark dari Google Chrome itu muncul di sini gitu. Judul videonya ini nanti gabung ya gitu, karena satu gagal lah kalau saya, menurut saya, untuk menghack BMatch seperti itu kan, dengan cara apapun saya gagal gitu. Kalau mungkin teman-teman yang punya cara menghacknya bisa di kolom komentar, atau kalian bisa bikin video, kalian kirim ke saya, mudah-mudahan kalian bisa, saya yakin itu. Tapi saya kayaknya bermain jujur aja lah deh, kalau menurut saya. Terus kalau di bagian extension, nah di bagian extension saya lagi cari gimana caranya extension yang ada di Google Chrome saya bisa masukkan keseluruhan di sini, dan ternyata masih belum saya dapatkan gitu. Tapi jangan khawatir, ketika kita get more extension, di sini itu ada katanya dari the Google Chrome project seperti itu. Jadi kalau kita klik, yang muncul itu Chrome Web Store seperti itu. Jadi fungsinya itu sama dengan Google Chrome sepertinya gitu. Tapi kalau menurut saya untuk saat ini itu lebih bagus us browser menurut saya ya, teman-teman. Tapi saya tidak akan mengkhianati Google Chrome karena saya cinta dengan Google Chrome. Tapi teman-teman pilih yang use browser atau apa gitu. Untuk saat ini saya memilih use browser gitu. Jadi mungkin Allah mengalihkan saya untuk tidak berbuat curang dengan cara memikat saya dengan use browser, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.